Kita ada di pasar ini, Tak ya. Pasar apa namanya? Pasar Kage. Pasar Ceria, Tak. Ini ada nasi uduk ayam bakar. Sip. Jadi nasi uduk ayam bakar, Bu. Satu aja, Bu. Mau nasi uduk apa nasi kuning? Nasi kuning. Nasi kuning aja katanya, Bu. Satu. Nasi kuning satu. Ini minumnya silakan. Iya, oh, udah ada. Enggak mau minum air putih. Saya minum deh ya. Haus. Nasi kuning ayam bakar. Nasi apa? Nasi kuning ya? Nasi kuning ya. Nasi kuning ayam bakar. Ayam satu apa dua? Satu aja. Oh, ayam satu. Satu berdua ya, biar cepat makannya ya enggak? Jadi biar cepat, Tak. Makanya kan enak ya enggak? Apanya? Paha apa dada? Paha aja, Bu. Paha. Satu aja. Nasi uduk. Panas banget ya. Iya. Minumnya apa? Yang ada apa? Ada teh manis. Apa mau minum apa? Udah ada. Udah ada green tea. Udah ada. Bawa sendiri boleh ya. Saya ini aqua. Enggak apa-apa ya. Ini aja. Aqua aja nih aquanya. Jadi adek yang kuliah ini kerja kegiatannya bagaimana? Perginya jam berapa kuliah? Kalau kuliahnya tuh Jumat Sabtu. Oh, Jumat Sabtu. Pas karyawan gitu. Oh, kerjanya di mana? Kerjanya sama satu PT. Oh, PT Makam. Yang duluan kerja siapa? Aku. Oh, ini bu adeknya. Iya. Makam di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Naik apa dari sini ke Pulau Gadung? Naik busway. Berangkat jam berapa tuh? Pagi-pagi berangkat tuh subuh. Habis subuh. Habis subuh. Sampai sana jam? Setengah 6 kali. Oh, sampai sana setengah 6. Subuh sampai sana setengah 6 ya. Kalau pagi kan nggak macet. Macet itu setengah 7 hari udah macet. Wah, setengah 7 udah macet. Pangkalan Jati itu macet banget. Bisa macet. Hebat ya, sambil kuliah bisa kerja, bisa apa. Mau mikirnya bagaimana tuh? Capek ya. Demi capek. Kehidupan yang lebih baik. Wis. Mantep betul ya. Tapi suruh kuliah juga nih. Terus? Belum pengen, mau? Pengen, belum. Oh, pengen. jangan dipaksa, daripada sakit kan. Iya, sakit. Ya kan kalau ini bisa sakit kan? Karena kecapean, kesana kemari. Iya, belum siap. Belum siap. Si kuning di mana? Si kuning di dalam, bagus rumahnya pinggir jalan. Jadi rumahnya masih berapa jauh dari sini? Oh, di belakang. Di video. Iya, si botak tuh bikin ini. Itu minggu full istirahat gitu ya. Tapi jalan-jalan sambil ini. Pasar pagi dulu ini. Pasar pagi sini dulu. Nanti orang tua di rumah. Mamanya kerja juga. Minggu kerja? Lagi ke Bogor sekarang. Papanya di Tangerang. Dinas di Tangerang. Tentara di Tangerang. Kan sini komplek tentara semua kan? Enggak, aku kampungnya situ. Kampung apa tuh namanya? Itu apa, Gang Bambu Bulu. Oh. Bukan di komplek TNI-nya. Sepikir kompleknya di sini. Oh, sini ada itu ya. Ya bagus, tanah asal berarti namanya kan. Emang orang-orang Jawanya mana? Purworejo. Saya kira Purworejo tentara banyak kan? Tentara. Berapa bersaudara? Dua. Oh, dua aja? Enggak ada laki-lakinya? Siap, bapak. Punya kan enggak ada dong. Tante enggak ada. Ada kalau tante, ponakan-ponakan banyak di kampung. Enggak, di sini enggak ada. Jarang lihat laki-laki ya. Bapak doang. Bapak doang. Penderitaan juga. Paling ganteng. Kalau punya saudara laki-laki kan masih ngeliat tuh gini-gini. Ini enggak punya saudara laki-laki ya? Enggak. Ada perempuan berdua aja ya. Rumah. Ya bagus, apa namanya, pada ngejar karir apa gini, cuman jangan terlampau karir dikejar gitu. Nah, kita kan yang penting hidup dunia akhirat ya kan? Iya, bener gak? Bener. Dunia akhirat, gak semua apa namanya, gak semua dunia atau bagaimana.
kuliner-kuliner gini di kaki lima gitu. Iya, paling jajannya tahu bulat, sosis. Tahu bulat. Terus di mana biasanya? Itu tadi udah beli tahu bulat. Oh, taruh aja sini. Taruh itu apa namanya? Sosis. Tahu bulat belinya berapa nih? 5.000. Oh, 5.000. Campur lontong. Oh. Lontong. Jadi dari kecil di sini rumahnya. Di sini. Iya, di sini. Oh, di sini. Banyak banget. Iya, enggak apa-apa. Hei, jangan terbalik. Kamu juga nih. Jadi jalan berapa jauh rumahnya dari jalan dari sini? Deket kok, banget deket banget. Berapa ini? Ya? 5 menit. Oh, enggak. Jadi rumah nggak ada orang loh ya? Nggak ada, kunci. Kunci. Kalau kita berdua bertamu, botak terorong tetangga gimana? Nggak ada orang tuanya. Nggak ada orang tuanya. Tetangga pada deket apa jauh? Pada tidur kalau jam segini. Oh, jam segini. Kita aman ke rumah. Ya di rumah aman. Maksudnya kita itu. Orang sini pada lucu. Jadi sini kelurahannya apa maksudnya? Kelurahan Jati Makmur. Desa kecamatan? Kecamatan Pondok Gede. Pondok Gede. Makmur. Makmur kelurahan. Terima kasih. Hebat ya. Udah maaf nih, udah pada punya pacar belum nih? Ya? Ntar pertanyaan penonton sekaligus saya. Nah, tangannya belum ada yang ada cuci. Gak ada. Gak ada ya? Kakaknya aja polos, gimana adiknya? Adiknya. Emang gak ada yang ini, gak mau nerima laki-laki mau kayak apa sih itunya? Kayak apa, Dek? Kayak apa? Kakaknya dulu lah, ditanyain. Adiknya? Masuk adiknya. Biasanya adiknya dulu ya, kalau iya, kakaknya sibuk kuliah. Adanya nggak kuliah, adanya sibuk kerja. Sibuk kerja. Jadi kalau pulang sendirian ke rumah, adanya bagaimana? Ada mama di rumah ya? Ada kalau malam. Hmm. Kok mamanya ke Bogor hari Minggu, saudara? Ada acara. Oh, sama siapa pergi? Sendiri, kan bapaknya di Tangerang. Kok kenapa bapaknya Tangerang? Iya kan lagi kerja di Tangerang. Oh, lagi lembur gitu. Kalau hari apa pulang? Paling 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu. Mamaku cantik-cantik ya tinggal, tapi tangga kan banyak ya kan? Tangga banyak, ini banyak ya. Jualan banyak. Iya, itu juga benar yang jualan banyak. Jadi sepi malam-malam sini ya gak? Iya. Jualan banyak ya. Lu boleh minta nomor HP-nya gak? Boleh. Boleh gak? Kan gimana kakaknya kalau iya. Si botak udah asik sama itunya. Banyak. Yang paling menarik apa nih kalau menurut kakaknya dulu deh, siapa namanya, ulang lagi dong. Risna sama Dwi. Kalau Dwi agak mirip, kenapa Risna ini saya belum dengar, ada Risma ya. Kenapa Risna ini, kenapa Risna itu singkatan apa tuh? Nama ibu sama bapak aku. Oh, apa singkatan dari Risna, Idris Runi Sarna. Oh, pantesan Risna. Jadi jarang dengar, jarang kan dengar. Oke, jadi Risna ini maksudnya apa? Biasa Risma, Risma kan? Risma, Ini Risna namanya. Risna.